India tak pernah sunyi. Sedari raja memakan maja, hingga arok menusuk gandring. Sedari perahu sangkur yang tertangkup, hingga malin kundang terkutuk. India tak pernah sepi, termasuk jiwaku dalam kurungan pingit. Selalu ada cacing-cacing menerowong dalam gelap. Itulah hasrat wanita yang lama tersingkir dari peran kehidupan. Bahwa tangan wanita sesungguhnya tak hanya untuk memasak, tubuhnya tak hanya untuk pemuas hasrat, dan jiwanya tak hanya untuk menjadi budak, termasuk menjadi budak dari kebodohan. Kutulis suratku ini kepada matahari, kepada rembulan, kepada lampu teplok, kepada kunang-kunang, kepada segala pemilik cahaya. Terangilah wanita, atau berjanjilah, habis gelap ini, terang akan terbit. Dan kusuratkan pemikiranku ini kepada segala kaumku. Bergeserlah sedikit, jangan takut, jangan lagi sembunyi di balik bayangan lelaki.